بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه كل الأسماء الحسنى وهذا التقديم والتأخير يكون كونيا كتقديم بعد المخلوقات على بعد وتأخير بعض وتأخير بعضها عن بعد وكتقديم الأسباب على مسبباتها والسروت والسرور على مسروراتها إلى غير ذلك من أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Amma ba'du kita masih pembahasan tentang nama Allah yang senantiasa disebutkan beriringan al-muqaddim al-muakhir Tuhan yang mengedepankan dan yang mengkebelakangkan Tuhan yang memuliakan dan menghinakan yang mengangkat sebagian makhluknya hinakan sebagian lainnya berkata syekh sheikh Abdul Razak hafidhullah wahadat taqdimu wa ta'khiru yakunu kauniyan terkadang taqdimu wa ta'khir Allah Jalla wa ala memajukan sebagian mengakhirkan sebagian kembali kepada sebab kauni, alami, kataqdimi ba'dil makhlukati ala ba'din Ya, sebagaimana Allah telah tentukan dengan ketentuan kauninya bahwasanya sebagian makhluk Allah letakkan di depan, sebagian letakkan di belakang. Sebagian dijadikan sebagai raja-raja, sebagian dijadikan sebagai prajurit, sebagian menjadi hamba sahaya, sebagian dijadikan penguasa, ya. Sebagian dijadikan rakyat jelata atau takhir ba'daha ala ba'd. Ya, sebagaimana Allah yakni menakhirkan sebagian makhluk daripada sebagian lainnya. Maka taqdimil asbabi ala musabbabatiha, sebagaimana Allah telah mengedepankan sebab daripada musabbibnya, syarat daripada apa yang disyaratkan ila ghairi dzalika min anwa'it taqdim wa ta'khir fil khalq taqdir dan berbagai jenis lainnya dari sifat Allah yang memajukan dan mengakhirkan ya yang terjadi pada makhluknya dan ketentuan takdirnya sebagian ditakdirkan kaya sebagian ditakdirkan miskin sebagian ditakdirkan mulia sebagian ditakdirkan hina yang mana semuanya tak akan dapat dirubah dan diubah ini namanya adalah at-taqdim wa ta'khir نعم. ويكون شرعياً كما فضل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض وفضل بعض عباده على بعض، وقدمهم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف وأخر من أخر, من أخر منهم بشيء من ذلك. نعم. Ada yang kedua namanya adalah تقدم dan تأخير yang kembali kepada شرعي. Allah telah tentukan sebagian hambanya dikedepankan dalam segala macam keutamaan. Bagaimana Allah mengedepankan para nabi-nabinya di atas seluruh makhluknya. Yang terdepan dari makhluknya adalah para nabi. Di belakang mereka barulah manusia-manusia lainnya. Bahkan para nabi ini pun sebagian Allah memajukan ke depan, utamakan, muliakan di atas sebagian nabi lainnya. Kata Allah tilkar al rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka lah para rasul-rasul kami utamakan sebagian di atas sebagian lainnya. Tak sama antara Sulaiman ya dan Nabi Nuh antara Daud dan Nabi Isa. Tak sama antara Isa, Nuh dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wa faddala ibadi Sebagaimana Allah secara ketentuan syar'inya yang diridhoi, yang dicintai, memuliakan sebagian hamba atau sebagian lainnya. Sebagiakan, sebagian, sebagian dijadikan ulama, sebagian dijadikan para penimba ilmu. Dan antara ulama pun tak sama, sebagian Allah lebih tinggikan daripada sebagian lainnya. Dengan, dengan demikian juga dengan para penimba ilmu, sebagian Allah lebih utamakan daripada sebagian lainnya. Mukaddamahum fil ilmi wal iman wal amal wal wa al di Allah menempatkan mereka sebagian atau sebagian lainnya dalam bab ilmu, dalam bab iman, amal, akhlak, dan sifat-sifat lainnya. Wa min dhalik. Dan Allah telah menentukan ketentuan takdirnya sebagian Allah kebelakangkan, akhirkan. Sebagian dimajukan, sebagian diakhirkan. Sebagian diantara hamba-hambanya diutamakan ilmunya, dimajukan dengan ilmu. Sebagian Ya, diakhirkan dengan ilmu yang di bawah ilmu yang diberikan kepada hamba-hamba yang lainnya yang jelas semuanya terpulang kepada ketentuan Allah jika sifatnya perkara yang umum, general, baik diridhoi Allah atau takdir ridhoi namanya ketentuan takdir kauni Ya, ketentuan takdir kau ini, ini tidaklah bermakna kemuliaan. Sebagaimana Allah mulia, sebagaimana Allah lebih kayakan korun daripada Musa. Ya, lebih kaya korun daripada Musa. Ini ketentuan kau Sebagaimana Allah lebih tinggikan kedudukan dunia Fir'aun daripada Musa. Ini ketentuan kau Tapi ketentuan syar'i Allah utamakan Musa daripada korun dan Fir'aun. Allah utamakan Bilal daripada Abu Lahab dan Abu Jahal. Dari sisi dunia lebih utama Abu Jahal, lebih utama Abu Lahab. Mereka terdepan. Ya Bilal bin Rabah di belakang. Dimajukan Allah dalam perkara ke dunia, tapi tidak diberikan Allah kemajuan dalam bab takdir syar'i dikebelakangkan bahkan dihinakan bahkan dikutuk disumpah serapah turunkan ayat tabbad yada abilah bi wa tabbah وكلها نعم وكل هذا لحكمته سبحانه يقدم... وكل هذا لحكمته سبحانه يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته وفضله ويؤخر من يشاء عن ذلك بعدله وكل هذا لحكمته سبحانه. Semuanya ini yang dikepankan, yang dikebelakangkan baik secara kauni maupun syari Semuanya dengan hikmah. yang telah Allah SWT putuskan yuqaddimu man yasha min khalqihi sebagian makhluknya dia kedepankan ila rahmatihi sehingga mereka lah yang terdepan menggapai rahmatnya bi wa fadli semuanya dengan taufik daripadanya dan karunianya wa yuakhiru man yasha'u an dhalika Allah akhirkan daripada hamba-hambanya makhluknya siapa yang dia kehendaki dengan keadilannya sub orang aja tak sama ada sub satu sub dua sub tiga ya para pembela nabi tak sama ada ring satunya ring dua ring tiga semuanya Allah telah tentukan yang dimuliakan Allah yang dimajukan Allah semuanya dengan taufiknya semata dan dengan karunianya yang dikebelakangkan dengan keadilannya tak sama ya nah ya. وقد ورد هذا الاسمان في الثلاثة أحاديث المتقدمة في سياق طلب الغفران للذنوب جميعها المتقدم والمتأخر والسر والعلانية والخطأ والعمد وفي هذا أن الذنوب توبك العبد وتؤخره وصفح الله عن عبده وغفرانه له يقدمه ويرفعه والأمر كله لله وبيده يخفض ويرفع ويعز ويدل ويؤتي ويمنع. Roda hadan ismani fi thalatati al Dua nama ini al muqaddim al muakhir telah disebutkan dalam tiga hadis yang telah lampau. ya Allah sebutkan hadis ini dalam rangka hamba memohonkan kepada Allah ampunan dan penghapusan atas dosa-dosanya. Jami'iha seluruhannya. Al-Mu'taqaddim wa'l-Mu'ta'akhir. Baik dosa-dosa yang telah dikerjakan yang lampau ataupun yang akan datang. Baik segala macam bentuk dosa-dosa yang dikerjakan secara asir, sembunyi-sembunyi, wal-alaniya -sembunyi, dan terang-terangan. Dosa yang dikerjakan dengan kekeliruan karena kealfaan, kejahilan ataupun dikerjakan dengan sengaja. Wa fi hadha dan dalam hal ini terkandung anna dhunubatu biqul abda wa tuakhiruhu. Sesungguhnya dosa-dosa lah yang membuat hamba itu binasa dan mengakhirkannya. Yang membuat di ke belakang itu adalah dosa-dosa. Yang membuat orang di depan adalah taubatnya, amal salehnya. Itu yang membuat orang di depan memimpin jalan menuju Allah yang banyak berbuat dosa di belakang boleh jadi tak sampai kepada Allah Ya. Adapun maaf Allah terhadap hamba-hambanya, ampunannya kepada mereka inilah yang akan membuat hamba di depan, yang membuat hamba diangkat kedudukannya. Bagaimana para ulama diangkat Allah kedudukannya, bukan dengan hartanya, karena sebagian mereka bahkan kebanyakan mereka bukanlah hartawan diangkat Allah Imam Syafi'i bukan dengan harta Imam Ahmad bukan dengan kedudukan diangkat dengan ilmu keutamaan ya dengan amal salihnya dengan keimamannya dalam bab agama ya wal amru dan semua perkara ini kembali kepada ketentuan Allah Wabiyadihi di tangan Allah Ya wa dialah yang berkehendak untuk menghinakan sebagian hamba mengangkat sebagian hamba lainnya. Diangkatlah Bilal bin Rabah tinggi-tingginya walaupun berstatus budak, Suhaib ar-Rumi, Ammar bin Yasir direndahkan rendahnya Abu Jahal dan Abu Lahab Umayyah bin Khalaf dan semacamnya. Wa yu'izzu wa dialah Allah yang berkehendak untuk yu'izz memberikan kemuliaan kepada siapa yang dia kendaki dan memberikan kehinaan kepada siapa yang dia kendaki Sebagian diberikan kemuliaan menjadi orang terdepan sebagai pan panutan oleh manusia masyarakat sebagian diberikan Allah kehinaan ya menjadi sumpah serapah masyarakat laknan masyarakat wa yu'ti wa Allah yang punya keputusan memberikan apa yang ingin dia berikan ya berupa anugerah rezeki ilmu iman akhlak kepada siapa yang dikehendaki dan di tangannya pula lah kehendak untuk menahan daripada seorang ilmu iman akhlak harta rezeki dan seterusnya maka semuanya terpulang kepada Allah ya jadi ini menunjukkan kepada kita ikhwati fillah al-amru kulluhu lillah wa biadillah semua urusan itu di tangan Allah dan milik Allah Siapa yang kita lihat mulia adalah orang Allah tentukan baginya kemuliaan. Dan semua kemuliaan tentu dengan sebab. Siapa yang kita lihat hina adalah orang-orang yang Allah giring baginya kehinaan. Semua dengan ya sebab pula. Semuanya dengan sebab. Dihinakan Fir'aun dengan sebab. Dimuliakan Musa dengan sebab. Nah. من كتب الله له عزا ورفعة وتقدما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك ومن كتب الله له ذلا وخفضا وتأخرا لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك. يا بارون تتب عزا ورفعة كمليان Lam yastati ahadun hirmanahu min dhalik. Tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya dari kemuliaan tersebut, ketinggian tersebut. Ya. Wa man katab lahu dhullan barang siapa Allah tetapkan baginya kehinaan wa khafdhan kerendahan, wa ta'khuran dikebelakangkan. lam yastati ahadun aunahu. Tak ada seorang pun yang mampu menolongnya lil khalas min dhalik agar keluar dan selamat daripada kehinaan tersebut, kerendahan tersebut. Man fala mudillalah, fala mudillalah. Siapa yang Allah ingin berikan bagi petunjuk, tak ada yang menyesadkannya, yang tam, yang mampu menyesadkannya. Banyak orang-orang yang di luar Islam sana. Ya. Allah beri kepada kemuliaan Islam, masih Islam dia. Allah beri kepadanya petunjuk. Yahdillah Fala mudillalah tak ada yang mampu menyesatkannya. Subhanallah. Ada yang dia sejak kedatangan ke Batam ya bekerja telah tertarik kepada Islam, mempelajari Islam, bahkan menghafalkan mungkin sebagian surat dalam Quran dan dia belum masuk Islam. Ya mencintai Islam, Ya Allah inginkan baginya petunjuk, tak ada yang bisa menghalanginya. Ada sebagian orang Islam dibesarkan di kalangan kaum Muslimin, bapak ibunya Muslim, bahkan mungkin bapak ibunya ulama dan semacamnya. Allah tetapkan baginya kehinaan, mungkin dia pernah nyantri dan seterusnya. Akhirnya Allah buat dan ketentuan takdirnya dia hina dengan kemurtadan. Murtadlah dia, ya dan billah. Ya, ini menunjukkan kepada kita semua perkara di tangan Allah agar kita banyak-banyak berdoa bermohon kepada Allah agar Allah memuliakan kita tidak menghinakan kita agar Allah mengangkat derajat kita tidak meletakkan derajat kita dan tentunya doa harus diiringi dengan ikhtiar diiringi dengan usaha sebab apa yang kita lakukan melangkahkan kaki dari rumah ke masjid belajar ilmu agama subuh-subuh kalau gelap Macu motornya mobilnya ini rang, dalam rangka mem, yani memajukan diri, sebab untuk memajukan diri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggikan derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian mereka, Allah beri taufik karena keikhlasan dalam hatinya diberikan Allah kemuliaan, sebagian daripada pelajar-pelajar yang menimba ilmu, akhirnya Allah jadikan mereka sebagai lentera-lentera yang menerangi manusia, obor yang menerangi manusia sekitarnya dengan taufiknya. Ya, sebagian daripada mereka dahulu kerja di perusahaan, kata kawan-kawannya itu dulu kawan saya di perusahaan. Itu bawahan saya. Sekarang dia jadi ustaz, jadi orang alim, jadi memberi kepada manusia faedah ilmu, semuanya bifadlillah. Tak ada yang mengetahui, ya. Nah, fil hadisi dalam hadis berkata Nabi taklah ada satu pun hati kecuali hati tersebut ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala ta ala. Rabbul alamin jika dia mau Allah akan buat hamba tersebut istiqamah tegar di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas akhlak yang mulia, di atas ilmu, di atas kedermawanan dan segala macam sifat-sifat kebaikan lainnya. Wa in syaa an yuzighahu Jika Allah ingin menyesatkannya, Allah sesatkan dia. Ya. Ada orang-orang yang sudah mengaji, mengucap kajian, Kemudian Allah tak inginkan baginya kemuliaan karena Allah tahu hatinya tak baik, akhirnya disesatkan. Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sejarah yang kita lihat, ya, realita, ada orang-orang bersama kita ya, mendukung dakwah, menyebarkan ilmu gara-gara sakit hati dengan satu dua orang individu, dalam grup, keluar dari grup menjadi pengusung kebatilan menjadi penyebar syubhat gara-gara sakit hati kepada satu dua orang. Akhirnya di mana-mana dialah bumper ya, kesesatan, syubhat. Pernah belajar dengan sebagian ulama kita, pernah duduk mungkin di hadapan Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, tapi kenapa demikian? Semuanya terpulang kepada Allah dan semuanya terpulang kepada niat. Orang belajar tak sama niatnya, menimba ilmu tak sama niatnya datang ke majlis tak sama niatnya. Barang siapa yang niatnya baik, Allah pasti giring kepada kebaikan. Barang siapa yang niatnya mau populer, supaya top, masyhur, terkenal. Kadang Allah sampaikan niatnya, tapi hanya sampai di situ saja. Terkenal, populer, top, dikenal manusia. Ya, tapi tidak diridui Allah, tidak diberkahi Allah. Terkenal dengan kesesatan, ya dengan subhatnya. Semua terpulang kepada Allah dan terpulang kepada hati dan niat yang ikhlas. Ya. Kalau andai kata kita berusaha mengikhlaskan niat, insya Allah Allah tak akan mungkin mencatatkan hamba-hambanya yang lurus. Ya. Walau alim fihim khairan Kata Allah, kalau Allah tahu memang ada kebaikan dalam diri orang-orang kafir itu, pasti Allah akan buat mereka mau mendengar Quran. mengikuti Quran karena tak ada kebaikan maka mereka tak diberi Allah petunjuk kata beliau ya wa in an azarah kalau Allah mau menyesatkannya Allah sesatkan dia sebagaimana salah seorang yang sebutkan alim besar di Hijaz sana Di ya dari negeri Qasim sana Tapi tampak padanya kesombongan, dalam perkataannya, dalam karangan-karangan kitabnya, kesombongan demi kesombongan. Akhirnya, keluar daripada Islam, mati dalam keadaan ateis, dalam hidupnya pernah ulama menggelarinya Syekhul Islam. Akhirnya, mati gara-gara kesombongan, dalam keadaan kafir, ateis tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, ini menunjukkan kepada kita pentingnya keikhlasan, niat yang lurus, banyak berdoa kepada Allah mohon taufik. Ya. Tergelincir banyak manusia. Bal'am itu tergelincir gara-gara kesombongan. Ya. Bal'am itu orang terdepan dalam ya murid-murid Musa alaihissalam karena kesombongan akhirnya tergelincir. Gara-gara dunia, popularitas, kecintaan kepada harta tergelincirlah Bal'am membenarkan Qarun, menyerang Musa alaihissalam maka Allah buatkan perumpamaan dia fa mathaluhu ka kalbi perumpamaan bal amma yang perumpamaan anjing Intal talhathu yat in yalhath au in ya ka mathalil kalbi in yalhath mana Syekh Ibrahim ulang dia ya perumpamaannya bagikan perumpamaan anjing ya Mau dibiarkan, tak dibiarkan Tetap menjulur-julurkan lidahnya Tak pernah anjing itu Berhenti daripada menjulur-julurkan lidahnya Ini nah, perumpamaan orang Yang tak lurus niatnya Ingin popularitas, ingin ketenaran Ingin harta, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Wa kainan yakul Ya muqallibal kulub Thabbit kulubana ala dinik Wal mizanu biyadir rahmani Azza wa jalla Yakhfaduhu wa yarfau Rawahu Ahmad Ya Nabi mengatakan Ya muqallibal kulub doanya wahid engkau yang membolak balikan hati Tegarkanlah hati kami Di atas agamamu ini Dan segala macam Matuk timbangan itu Kembali kepada Tangan Allah ar-Rahman Dialah yang Menghinakan meletakkan, merendahkan dan yang mengangkat timbangan seseorang, kemudian seseorang. Ya, tak pernah salah pilih. Tak pernah Allah salah min Nabi Muhammad SAW daripada Quraisy. Ya. Tak pernah Allah salah min Muhammad daripada Bani Hashim, Bani Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Kinana. Kinana daripada anak Ismail, begitulah seterusnya. Warabbuka yakhluku ma yasha'u wa yakhtar Tuhan mulah yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih. Ya. Naam. Wa fi hadha bayanu anna al-'abda laysa ilayhi shay'un min amr. Wa fi hadha bayanun anna al-'abda laysa ilayhi shay'un min amri sa'adatihi aw shaqawatihi aw khafdihi aw raf'ihi aw taqaddumihi aw ta'akhkhurihi. إن اهتدى فبهداية الله إياه وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته وإن ضل فبصرفه أن الهدى وأن الذي يتولى قلوب العباد هو الله يتصرف فيها بما شاء لا يمتنع عليه شيء منها يقلبها كيف يشاء وفي هذا بيان أن العبد ليس له شيء من أمر سعادته Ini tak punya sedikit dua pun kemampuan untuk mendatangkan bagi dirinya keberuntungan. Atau ataupun kebinasaan. Atau 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 untuk mengangkat dirinya atau menghinakan dirinya. Atau taqaddumihi atau untuk memajukan dirinya atau mengakhirkan dirinya. Semuanya terpulang kepada Allah. Jika Allah berkehendak majukannya, Allah majukan dia ya kadang dimajukan diberikan kemuliaan dari golongan orang-orang yang asalnya hina berapa banyak budak-budak yang asal muasalnya hina menjadi ulama-ulama besar al Hasan al Basri atau bin Abi Rabah Tawus bin Kaisan semuanya mantan-mantan budak tak punya bangsa tak punya asal usul yang tinggi tapi dimuliakan Allah jalla fi'ulah banyak juga makhluk-makhluk yang memiliki kemuliaan nasab, kemuliaan bangsa, kemuliaan harta, kemuliaan jabatan, tapi dihinakan Allah sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, maka urusan celaka, beruntung, maju, mundur, diangkat, dihinakan, dimuliakan, semuanya terpulang kepada Allah Jalla wa'ala. Jika Allah tahu hamba baik, dia majukan. Jika tahu ini hamba tak ada kebaikan, dia takhirkan, diakhirkan, dikebelakangkan. Ini tada fabi hidayah yahu. Apabila seorang hamba dapat hidayah, karena Allah yang mengiring hidayah padanya. Wa insabata imani fabi Jika ada hamba istiqamah tegar di atas imannya tak goyang. Semuanya dengan sebab Allah yang membuat dia tegar dan kekar tak goyah dalam bab iman. Ya, semuanya terpulang kepada Allah. Wa in dhalla andai kata ada yang tersesat, habi sarfihi anil huda karena Allah yang membuat dia terpalingkan daripada petunjuk. Dengan keadilannya, ya dengan sebab dirinya sendiri falam mazagu azagallahu qulubahum tatkala mereka menyimpang Allah hati-hati mereka wa anna alladhi yatawalla qulubal ibadi huwallah yang memiliki hati-hati hamba dialah Allah yatasarrafu fiha bima syaa dialah yang membolak-balikkan mengatur hati-hati manusia sebagaimana dia kehendaki ya yang menggiring hati kita datang kemari datang ke majlis dengar kajian ikut solat tarawih dan seterusnya Allah jalla ala anugerah yang tak diberikan kepada semua orang yang beri kita ketegar si koma solat delapan rakaat satu juz yang panjang luar biasa panjangnya kadang sudah ngantuk ngantuk tetap bermujahadah bagaimana menahan kantuk Allah jalla fi ula. dan semuanya akan dapat ganjaran dengan mujahadahnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan orang-orang bermujahadah di jalan kami pasti akan kami beri bagi mereka petunjuk-petunjuk kami ya bermujahadahlah kita dalam segala sebab kebaikan ya salat menimba ilmu berinfak bersedekah menyambung silaturahmi dan seterusnya Layam alaihi Ya. Jadi tidak ada yang dapat menahan daripada Allah SWT dalam menggerakkan hati ini. Tak bisa ditahan manusia. Allah yang menggerakkan kepada kesatan, kepada kebaikan. Kepada kebaikan dengan karunianya, dengan ihsannya. Kepada keburukan dengan keadilannya. Yukallibuha yasha? Dia membolak balikan hati-hati kita. Sebagaimana dia kehendaki Ada yang ngaji Mungkin dia awal pengusung dakwah Pengusung kajian Kemudian hilang, tenggelam, tak nampak lagi batang hidungnya Datang yang baru Yang istiqamah Ada yang datang belakangan Tapi lebih istiqamah daripada datang dahuluan Sebagaimana para sahabat Umar itu bukan datang di awal Umar datang nanti setelah Banyak orang-orang mendahului Umar Bila lebih dahulu daripada Umar Ya Tolha, Az Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf ini orang-orang lebih dahulu daripada Umar keislamannya tapi Umar di depan mengalahkan mereka. Subhanallah dalam bab keutamaan semuanya terpulang kepada Allah Jalla wa Ala. Naam. Wal 'abdu ma hada muhtajun muhtajun ila badlil masa'i an-nafi'ah wa sulukil masalik salihah alati yakunu biha taqaddumu wa nayluhu ridallah wal bu'du anil masadiqis sayyi'ah allati yakunu biha ta'khuru wa wuqu'uhu fi sakhatillah meskipun semua di tangan Allah kehinaan kemuliaan ketinggian kerendahan semuanya di tangan Allah tapi hamba harus berusaha mencari sebab Kata wal abdu ma hadza ila Hamba harus benar-benar berusaha mencari sebab-sebab yang sekiranya dapat bermanfaat untuk mengangkat dirinya, memuliakannya, memajukannya. Nabi itu menjadi ul azmi, menjadi rasul pilihan Sayyidul Khaliq Jema'in dengan sebab setelah taufik Allah, pengorbanannya, jihadnya, sungguh-sungguhnya dalam agama ini, Tak ada yang menjadi ulul azmi itu tanpa sebab. Meskipun mereka sama-sama menjadi nabi, sama-sama menjadi rasul, tapi sebagian dikedepankan di atas yang lain dengan sebab, dengan kesungguhan. Banyak ulama-ulama di masa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, banyak yang mereka juga memiliki ilmu yang luas tapi tak sebagaimana orang-orang itu -orang sebutkan dan itu semuanya dengan upaya, dengan ikhtiar, ya dengan kesungguhan Imam Syafi'i melimpahkan hidupnya dalam rangka Tolak ilmi, menimba ilmu, semua tempat dia datangi. Dari Mekah ke Madinah, berangkat ke Mesir, pergi ke Baghdad, keliling dunia, dan begitulah mereka. Wasulukil masalikil salihah, hendaklah orang berusaha menempuh jalan-jalan yang baik, Allah tiakunubihah, yang mana dengan sebab itulah dia mendapatkan ridha Allah mendapatkan kehormatan di depan menjadi imam pemimpin manusia ya bagaimana kata ulama Ibnu Taimiyah sabri wal yakin tunalul din dengan sabar dan ilmu maka akan mendapatkan kepemimpinan dalam bab agama ini. Sabar ini yang tak semua orang milikinya. Ya, sabar menimba ilmu tak semua orang milikinya. Sabar mengamalkan ilmu dan mendakwakannya tak semua orang milikinya. Wal bu'du 'anil dan hendaklah orang berupaya menjauhi semua jalan-jalan kejelekan. Allati yakunu biha ta'khuruhu wa wuqu'uhu fi membuat dia terlambat. Membuat dia terkebelakang. Membuat dia terjatuh dalam kemurkaan Allah. Maka carilah sebab. Mengapa kita mau berpayah datang menimba ilmu di majlis? Sebab kita berharap dengannya Allah muliakan kita dengan ilmu, dengan iman, amal salik, ketenangan jiwa, ketentraman hati. Kita harus tempuh sebab ini. Dan tidak semua orang Allah berikan sebab ini. Dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Subhanallah. Yang duduk di sini pun tak semuanya Allah berikan keistiqomahan. Ya, ada yang pernah duduk dan hilang Tak kembali-bali lagi. Naam. Hmm. Kama qala ta ta'ala liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar ay yataqaddam bi fi'li ma yuqarribuhu min rabbih wa yudnihi min ridahu wa daru karamatihi aw yata'akhkhar bi fi'li al-ma'asi wa iktirafil athami allati taba'adahu an ridallahi tuba'iduhu an tuba'iduhu Anridallahi wa min sakhatihi wa minan nar. Kama qala ta'ala Allah berfirman, minkum an yataqaddama wa yata'akhkhar." Siapa yang mau maju silakan maju, yang mau di belakang silakan di belakang. Allah suruh kita untuk memilih mau mana kalau di depan atau di belakang. Yang mau maju silakan maju, yang mau belakang silakan belakang. Ai, yataqaddam fi'li ma yuqarribuhu min rabbih. Wajudnihi min ridhahu wa dari karamatihi Siapa yang mau maju silahkan maju dengan mengerjakan apa-apa yang membuat dia dekat kepada Allah, dekat kepada ridhonya, dekat kepada surga yang penuh dengan kemuliaan. Aw <tuh> atau yang mau di belakang silahkan di belakang. Bifadil maasi <tuh> silakan banyak banyak buat maksiat waktu rafil asam lakukan banyak banyak dosa. Allah itu baik, Tuhan Allah. Ini yang buat dia jauh daripada Allah وَمِنْ yang akan membuat dia dekat kepada kemurkan Allah dan dekat kepada neraka. Harus ada upaya, harus ada ikhtiar, harus ada kejujuran dalam hati. Yang mau surga dan dia jujur, Allah berikan taufik hidayah menuju surga. Yang jujur, yang tak mau surga walaupun tampak di pangkal jalan menuju surga akhirnya ke neraka ya dan billah karena ada keburukan dalam hatinya yang disembunyikan yang orang tak tahu. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi ahli al-jannati fi ma yabdhuru an-nas. Wa innahu min ahli an-nar. Kadang-kadang ada orang berbuat amal ahli surga dalam pandangan manusia padahal dia penghuni neraka. Walaghina lil'abdi fi fi'li ma fihi taqaddumuhu wal bu'du amma fihi ta'akhuruhu. Anir Rabbi al-Mutaqaddim al-Muqaddim wal Mu'akhir subhanahu fahuwa muhtajun ilayhi fi kulli syu'unihi muftakirun ilayhi fi jami'i hajatihi la yastagni 'an Rabbihi wa Mawlahu tarfat 'ainin wa la aqna lil 'abdi fi fi'li ma fihi taqaddumuhu dan hamba itu tak memiliki sedikit upaya dan daya pun tanpa bantuan Allah dalam melakukan apa-apa membuat dia dapat dimajukan wal bu'du amma fihi ta'khuruhu ta, ta anir rabb tak punya daya upaya ya kecuali dengan taufik Allah untuk dapat menjauhkan dirinya daripada sebab-sebab yang membuat dia diakhirkan daripada rabb ya al muqaddim wal muakhir karena hakikatnya hanyalah Allah lah yang membuat seseorang itu maju atau membuat seseorang itu mundur ke belakang hamba butuh kepada Allah tak bisa kita lepas diri daripada Allah Makanya kita disuruh banyak-banyak mengucapkan kata-kata la haula wala quwata illa billah. Menunjukkan kefakiran kita, butuhnya kita kepada Allah. Kadang kita payah mau bangun subuh, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kadang sudah dikumandangkan azan asar, payah bergerak menuju masjid, ucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa menyandarkan segala macam bentuk kekuatan kepada Allah dari upaya kepada ketentuan Allah diri kita lemah dalam zikir setiap hari kita baca pagi dan sore wala takilni ila nafsi tarfatain ya Tuhan jangan kau wakilkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri Bahwa muhtajun ilaihi fi kulli shuuni maka hamba butuh kepada Allah dalam semua seluk-beluk hidupnya, liku-liku hidupnya, semua keadaan hidupnya. Butuh kepada Allah tanpa Allah tak ada yang dapat petunjuk dengan benar karena banyaknya ujian-ujian dunia diuji dengan istrilah, diuji dengan anak, tetangga, mertua, masyarakat ujian penyakit, ujian penderitaan, kefakiran, tanpa dengan taufik Allah tak akan ada yang bisa selamat. Fitnah syahwat begitu dahsyatnya melanda dunia, melanda banyak orang, menenggelamkan, menjungkir balikan banyak manusia dalam syahwat dan fitnah syubhat pun tak kalah dahsyatnya. Menyambar-nyambar tanpa dengan taufik Allah apalah jadinya kita? muftaqir ilaihi fi jami'i betapa butuhnya hamba fakirnya kepada Allah dalam semua hajatnya. La yastaghni 'an dia tak mungkin lepas dari ketergantungan kepada Tuhannya. Wa maulahu Tuhannya, Tuannya, pemimpinnya, walaupun sekejap tak mungkin lepas. Banyak-banyak kita bergantung kepada Allah dalam segala urusan kita. Urusan dunia, urusan agama. Nah, وقد فتح سبحانه أبوابه للراغبين السائلين، وهو سبحانه لا يرد من دعاه، ولا يخيب من ناداه، القائل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائي إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. Ya ibadi innakum bil laili wal nahar Wa ana aghfiru dunuba jami'an Fastaghfiruni aghfir lakum Ruahu muslim Dan Allah telah membentangkan pintu-pintunya Kepada orang-orang yang ingin mencapai Allah subhanahu wa ta'ala Menyerunya Merintih kepadanya Dalam hadis kursi dia Allah jalla wa ala berfirman Ya hamba-hambaku kalian dahulu Semuanya tersesat kecuali orang yang kuberi petunjuk maka mohonlah kepada petunjuk kutunjuki kalian wahai hamba, hamba aku kan itu semuanya dalam keadaan lapar kecuali yang kuberikan makan minta kepada aku aku akan beri kalian makanan wahai hamba, hamba aku semua akan itu telanjang dalam keadaan terlahir tak punya apapun benang baju yang menutupi aurat kalian semua akan telanjang kecuali yang kuberikan baginya pakaian mintalah kepadaku pakaian semua dicuri minta kepada Allah minta pakaian ya minta makan rezeki minta petunjuk hidayah ini rezeki yang zahir maupun yang batin hidayah rezeki yang batin makanan pakaian itu rezeki yang zahir semuanya kita minta kepada Allah minta dunia kepada Allah yang mendatangkan kebaikan bagi akhir kita keberkahan Ya ibadi innakum tuqti'una billayli wa nahar hamba-hambaku kalian selalu berbuat salah siang dan malam wa ana akhfiru dhunuba jami'a tapi aku mengampuni semua dosa-dosa fastaghfiruni mintalah kepada ku ampunan aghfir lakum aku ampuni kalian na'am Innal iman al-abdi bi anna Allah wahdahu al-muqaddimu wal mu'akhiru la syarikalahu yusmiru kamala dhulli bayna yadayhi wa quwwata tam'i fi والخوف منه سبحانه وعدم اليأس من روحه وعدم الأمن من مكره وحسن الالتجاء إليه رغبة ورهبا وخوفا وطمعا وحرصا ومسابقة إلى الخيرات مسابقة. ومسابقة إلى الخيرات والأعمال الصالحة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وإدد للذين آمنوا بالله ورسله Keimanan seorang hamba bahwa Allah semata-lah yang memajukan yang mengakhirkan, tak ada sekutu baginya. Ini akan membuahkan apa? kamaludzull. Sempurnanya perasaan hina bagi hamba bainaday di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina, kita merasa hina kenapa? Semua di tangan Allah Subhanahu dia yang berhak memajukan, mengakhirkan, meninggikan, menghinakan, memuliakan, memberikan kekuasaan, mencabut kekuasaan. Ini semua membuat hamba merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak membanggakan dirinya ketika Allah giring kepadanya. Ya, limpahan karunia-Nya, rezeki, kekuasaan tak membuat dia bangga sombong. Ya, tamai الطَّمَعِ فِي مَعِنْدَهِ Membuat hamba ketika dia yakin Allah lah yang muqaddim, muakhir, memajukan, maakhirkan membuat hamba begitu besar harapannya kepada apa yang ada pada Allah bukan pada makhluk Ya, ada santri-santri kita itu yang dia tak punya banyak keilmuan tak cerdas, tapi rajin, telaten rajin beribadah, bertakwa Allah angkat menjadi orang-orang yang bermanfaat, jadi orang alim besar ada santri-santri yang kita kenal cerdas, pintar, luar biasa selalu muntah satu, muntah dua. Akhirnya tak Allah berikan kepada yang sedikit dua pun manfaat berkat kepada manusia. Tak ada berkahnya. Karena kesombongan. Subhanallah. Wal min minhu subhanah. Kita mengetahui Allah yang majukan yang mengakhirkan. akhirnya muncul sifat takut daripada Allah Subhanahu wa taala jangan-jangan kita dihinakan, dicampakkan ke belakang gara-gara kemaksiatan kita. Wa adamal si bin ruhihi membuat kita tak pernah putus asa daripada Allah. Wa adamal amni min makrih tak pernah kita merasa putus asa, eh, merasa tenang tentram daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita senantiasa husnal iltija ilaihi, dengan tulus, murni, senantiasa bersandar kepadanya, raghaban wa rahaban dengan penuh takut dan harap, wa khaufan wa tamaan, wa hirsan wa musabaqatan dengan segala macam upaya kita berlomba-lomba dalam segala sebab kebaikan, dalam segala amal saleh. Semuanya kita yakini di tangan Allah lah. Allah yang menggerakkan kita untuk maju ke depan. Ya, atau menghinakan kita menjadi terkebelakang di belakang. Ya, banyak-banyak kepadanya berdoa, bermohon, berharap. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Sabiqu ila magfiratin Bergegaslah menuju ampunan Tuhan kalian. Berlombalah kalian menuju surga yang luas seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan beriman kepada Allah dan rasul Demikianlah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Surga itu adalah tempat kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki daripada hambanya. والله ذو الفضل العظيم اللهم لك كرنغ اكون نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في أصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي وليتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم ابو سعيد الخدري مركان باصي الرسول صلى الله عليه وسلم pernah melihat ketika salat sebagian sahabat itu berleha-leha ingin di belakang saf ingin di belakang Maka berkata Nabi taqaddamu maju isi saf itu semua. Fa bi ikuti saya. Wa la bikum man ba'dakum yang di belakang kalian mengikuti kalian yang di depan. La yazalu qaumun yata'akhkharun masih senantiasa ada orang-orang yang memilih di belakang di belakang hatta yu'akhirahumullah sehingga akhirnya Allah akhirkan dia roh muslim. Jadi salat maju ke depan isi terus saf yang kosong. Jangan ah enak sana bisa keluar di belakang terus di belakang di belakang akhirnya Allah ke belakang kan dia nah wa min thimaril imani bihadal ismi al khirsu ala takdimi ma qaddama Allahu wa ta'khiri ma akhara wa an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana shadidut tahri li takdimi ma qaddama Allahu wal buda'a bima bada bih fali hada bada bis safa fi sa'yi wa qala nabda'u bima bada Allahu bih wa bada bil wajhi thumma al yadayni thumma ra'si fil wudu'i wa lam yakhilla bidhalika maratan ukhra maratan wahidah Filsial iman di antara efek buah daripada beriman dengan nama Allah al muqaddim dan Al-Mu'akhir, membuat hamba berusaha maksimal untuk mengedepankan apa yang dikedepankan Allah, mengakhirkan apa yang diakhirkan Allah, dan Nabi begitu berupayanya beliau untuk mengedepankan apa yang Allah kedepankan. Maka Nabi memulai apa ya Allah mulia mulaikan ketika Rasulullah SAW naik ke Safa. Apa kata Nabi? Inna Safa wal Marwa min syairilah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah merupakan bagian daripada syiar-syiar Allah. Kata Nabi Abdau ma Allah Aku mulaikan apa yang Allah mulaikan. Allah majukan Safa maka Nabi memajukan Safa terlebih dahulu. Itulah maknanya. Kata Nabi SAW, menabda bima pada Allah bih kami mulaikan daripada apa yang Allah mulaikan. Kenapa Nabi mengusap wajahnya terlebih dahulu ketika wudhu, kemudian tangan, kemudian kepala? Karena Allah mengajarkan demikian. Jika <mulai> kum tem salat, silu wujud akan kualakan Sap Saat usma lah wajah wajah kalian, maka Allah memerintahkan wajah terlebih dahulu. Nabi pun membasuh wajahnya. Faksilu Cucilah tangan-tangan kalian setelah wajah baru tangan wa barulah tangan Barulah kepala Jadi ikuti apa yang Allah kedepankan Depankan Allah mengedepankan akhirat Ya Membelakangkan dunia Kedepankan urusan akhirat Kebelakangkan urusan dunia Allah mencintai akhirat Cintai apa yang Allah cintai ya, Allah menghinakan dunia Hinakan apa yang Allah Hinakan nam na dan, dan, dan demikian dalam segala macam urusan agama kewajiban kita mengedepankan orang yang Allah kedepankan. Allah kedepankan para nabi kita kedepankan. Sebagian manusia enggak. Yang dikedepankannya hawa nafsunya, yang dikedepankannya adalah apa yang dibuat orang banyak, apa yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Padahal Nabi kebelakangkan demikian, dia kedepankan karena hawa nafsunya. Karena tak mau mengisi nenek moyangnya, tradisi leluhurnya. Dikedepankanlah akhirnya tradisi leluhurnya, dikebelakangkan Nabi SAW. Ini tentunya sangat pertentangan. Dan mengakhirkan siapa yang Allah akhirkan? Allah kedepankan ulama, kedepankan mereka. Allah mengakhirkan orang-orang jahil ke mereka, jangan orang jahil dikedepankan. Mahabbat man ahabbahu Allah. Allah orang yang dia cintai. Kedepankan pula orang tersebut. Wa man Ya. Dan Allah pun membenci siapa yang dia benci, maka benci pula siapa yang Allah benci. Fa inna hadza iman Inilah sekuat-kuatnya buhul iman. Ya, ulama yang dikedepankan Allah yang ikhlas, yang dalam keilmuannya mengikuti petunjuk Allah kedepankan dia. Ya, jangan dikebelakangkan dalam karun dalam bab politik. Kadang-kadang kita kesian ya melihat politik itu. Ya, partainya berbasis agama, partai agama, tapi peran para penimbalmu ditaruhkan jauh-jauh di belakang. Kesian kadang-kadang kita dengan Ustaz ada gelarnya LCM, ke kebelakang kan? Kenapa? Tak bijak mungkin dalam urusan politik. Ini kebelakang kan? Di ke depan kan? Ahli-ahli dunia. Ini menunjukkan salahnya Ustadz tak menempatkan dirinya pada tempatnya. Bukan di situ tempatmu saudaraku. Terpampang kadang-kadang berapa orang, lima enam orang, ya Ustadznya di belakang. Ini Ustadz yang salah menempatkan diri. Kesian kita. Udah ada LCM, gabung mau sama orang-orang awam berlembo lomba untuk dapat dudukan sedih Tempatkan diri kita pada tempat yang hak yang benar wallahu taala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh